Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan cerita seram. Cerita yang pertama adalah Jelmaan Nani di Rumah. Wan dan Nani tinggal berdua di sebuah apartmen yang mereka sewa. Kadangkala, Nani terpaksa bekerja hingga lewat malam. Wan pula seorang yang penakut. Apabila Nani pulang kerja lewat malam, Wan akan gelisah. Dia akan buka lagu K-pop. Please lah K-pop. Lagu K-pop kegemarannya untuk hilangkan ketakutan. Minggu ini Nani tidak balik ke rumah untuk beberapa hari. Wan terpaksa memberanikan diri tinggal seorang diri. Pada siang hari, Wan tak takutlah. Tapi apabila menjelang senja, hatinya mula berdebar-debar. Pelbagai senario yang bermain dalam fikirannya, Wan mengambil keputusan membuka semua lampu di dalam dan di luar rumah, serta akan ke bilik tidur walaupun belum terasa mengantuk. Mungkin juga sebab perasaan takut, apa saja bunyi yang didengari akan membuatkan Wan berasa tidak senang duduk di rumah. Bunyi orang berjalan, berlari maupun menutup pintu membuatkan hatinya kecut dan berdebar-debar. Keesokan harinya, perkara pelik mula berlaku. Dia seakan-akan mendengar bunyi kaki dihentak-hentak dengan kuat dari atas siling rumah. Wan tidak menghiraukan bunyi itu kerana menyangka mungkin bunyi itu datang dari rumah jirannya. Tetapi bunyi itu membuatkan Wan tidak dapat tidur. Nani telah balik daripada urusan kerjanya di luar daerah. Lega hati Wan. Wan tegur Nani. Nani! Tapi Nani buat bodoh je. Mungkin Nani letih kot, teka Wan dalam hatinya. Sekali lagi dia cuba tegur Nani. Nani! Namun tetap tidak dijawab. Sebaliknya, Nani hanya menundukkan wajah dan diam. Wan pun rasa sakit hatilah juga kan. Dia pun beredar dan bersiap-siap untuk keluar. Sekali lagi dia memanggil, Nani! Dia ingin ajak Nani join dia sekali untuk keluar rumah. Lepas tu dia cari Nani tapi tak jumpa. Wan terus menuju ke bilik Nani. Dia mengetuk pintu bilik tetapi tidak ada jawapan. Akhirnya pintu bilik Nani terbuka sendiri. Biliknya gelap dan tidak terusik. Kelibat Nani pun tak ada. Jenuh Wan mencari temannya itu di sekeliling rumah. Akhirnya Wan mengambil keputusan untuk call Nani. Nani hairan kenapa Wan tanya dirinya di mana. Wan pula hairan kenapa Nani beranggapan sebegitu. Tidakkah Nani yang baru pulang ke rumah? Kenapa dia pula hairan jika Wan mencarinya? Bertambah hairan Nani apabila mendengar cerita yang Wan kerana dia belum lagi habis kerja. Masih di luar daerah. Apa pula yang Wan merepek tu kan? Mendengarkan penjelasan Nani tu, wajah Wan terus berubah pucat lesi. Terus dia terfikir, siapakah yang sebenarnya berada di ruang tamu rumah mereka? Kecut perut Wan mengingatkan senario tersebut. Tanpa berlengah, Wan terus keluar rumah. Nani yang kehairanan mengambil keputusan untuk terus balik. Mereka mengambil keputusan untuk tidak masuk ke dalam rumah dan tidur di hotel. Esoknya, mereka memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Itu pun apabila Abang Nani teman. Nasihat Abang Nani agar selepas ini rajin-rajinlah membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi melindungi diri.
Paling kurang pun pasanglah ayat-ayat Al-Quran seperti penyeri suasana rumah ketika dalam keadaan sunyi. Baiklah saudara, kisah yang kedua adalah mengenai minyak dagu. Di dalam Quran mengatakan, Allah Ta'ala berfirman yang ertinya, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 102. Minyak dagu adalah sejenis minyak sihir yang diperbuat daripada dagu seseorang yang telah mati. Bahagian yang digunakan adalah dagu. Justeru, kenapa ia dipanggil minyak dagu? Bukan senang untuk dapat minyak ni. Katanya, untuk mendapatkannya, seseorang itu mesti mengorek kubur pada pukul 12 malam. Kemudian, dia akan membuka kain kafan hanya menggunakan gigi saja. Nampak tu? Selepas itu, ambil lilin dan baca mantranya. Lilin tu akan disalai di dagu dan menghasilkan minyak lemak. Minyak lemak itulah yang ditadah ke dalam botol untuk dijadikan minyak dagu. Selepas tu, minyak itu akan dicalit pada baju, buku, tombol pintu rumah dan pemegang pintu kereta, dicampur dengan wangian. Minyak itu kemudian disapu di bahagian anggota badan, terutamanya tempat nadi aliran darah. Minyak ini dikatakan boleh menundukkan seseorang yang terkena. Minyak dagu sebenarnya bukan hanya kepada dagu orang perempuan mati beranak sulung saja. Ada yang menggunakan mayat orang mati dibunuh untuk membuat minyak dagu. Bermakna mereka tidak mengharapkan mayat perempuanlah saja. Ada beberapa jenis minyak dagu. Kuasanya ikut pada yang mati. Minyak dagu yang diambil dari wanita mati kerana mengandung anak sulung akan digunakan untuk memporak-perandakan hubungan suami isteri sehinggakan bercerai. Mengikut pakar, minyak ini banyak digunakan di pantai timur. Minyak dagu yang diambil dari anak dara sulung yang telah mati boleh digunakan untuk menyihir perempuan untuk jatuh cinta. Perempuan juga boleh sihir kepada lelaki yang dia suka. Minyak dagu yang diambil dari pembunuh, selalunya minyak dagu ini digunakan untuk melumpuhkan atau menghancurkan sesuatu perniagaan, iaitu selalunya saingan peniaga. Ia agak kejam, tapi kekuatan minyak itu bergantung kepada ganas ke tidak penjenayah itu semasa hidup. Ada beberapa cara untuk mengesan mereka yang sudah terkena minyak dagu. Secara peribadi, mereka yang sudah kena akan menyendiri dan sering kemurungan. Fizikalnya akan sentiasa sakit seluruh badan dan sering pening kepala. Doktor pun tak dapat nak mengesan penyakitnya. Apabila bulan penuh, mereka akan benci dengan keluarganya sehinggakan tidak kenal ahli keluarganya sendiri. Mereka yang terkena selalunya tak tahu mereka sudah terkena. Dan apabila dibawa untuk berubat, mereka akan melawan. Mereka tak mahu diubat. Perasaan benci berubah menjadi sayang yang melampau kepada penyihir. Mereka akan selalu terbayang muka penyihir, sehinggakan mereka termimpi-mimpi penyihir itu. Mereka juga kerap mimpi kucing hitam, anjing hitam, ular yang ganas mematuk mereka, jatuh di tempat yang tinggi, mimpi berada di tempat yang kotor dan mimpi tukang sihir. Mereka juga akan membuta tuli, turut kata dan nafsu mereka membuat-buat kepada penyihir. Mereka akan rela lakukan apa sahaja kehendak penyihir. Tapi, tanda paling besar untuk mengetahui seseorang itu terkena sihir minyak dagu adalah
Apabila kita bacakan ayat Al-Quran, mereka akan sensitif dan tidak boleh duduk gelip dan duduk gelisah. Menggunakan minyak dagu ini adalah syirik dan terlarang mengikut agama Islam. Apabila kita dapat tahu ahli keluarga kita terkena sihir, carilah ustaz. Gunalah kaedah Islam. InsyaAllah pasti dapat halau jin tu. Difahamkan, jika kaedah rawatan tidak tepat, ia boleh menyebabkan pesakit menjadi gila. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan daripada Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 81 dan 82. Sekian.